Eu tô bem. Jadi tersangka ini setelah kita lakukan digital forensik ya, dan itu akhirnya kita menemukan ya beberapa konten di dalam laptop ini dan HP ini ya. Jadi kalau yang kemarin tuh di tersangka Wawan kita menemukan sekitar 500 ya, 500 konten dan 100 foto. Ini ada 1000. Ya, ada 1000 dari berbagai negara. Indonesia juga ada.